Assalamualaikum guys. Ini adalah filter dryer untuk Proton Persona ataupun Gentoo brand Petco. Dia bukan apa, dia ada dua, satu Petco, satu lagi entah aku tak ingat lah. Okay, jadi aku dah potong. Kalau korang tengok, ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Aku potong. Dia tak boleh nak potong bahagian bawah je, dia kena potong bahagian atas sekali. Jadi dia, ini atas, ini bawah. Ya ke? Terbalik, terbalik. Ini atas, ini bawah. Jadi bila aku potong, korang akan nampak. First kali bahagian dia punya ni, dalam ni dah ada lock dengan besi. Yang ni pun dah ada lock. Korang nak boleh nampak tak benda ni? Okay, nampak. Dari jaring, ini pun ada jaring. Jadi kita keluar dalam tu, kita boleh tarik ke dalam. Jadi betul kan? Okay, tak boleh kan? Bagi dalam kita pasir tu. Dia macam ni, nampak aku punya minyak sebab dah hitam. Jadi dia punya filter ni pun semua dah hitam. Jadi dia punya pasir ataupun penabur kecil-kecil dalam ni pun semua dah hitam. Korang nampak, nampak asal warna dia adalah warna putih. Tapi disebabkan aku punya minyak kompresor dah kotor, jadi dia filter minyak tu, dia jadilah macam ni, warna hitam. Tengok, filter ni pun asalnya warna putih. Macam ni kan, ini aku punya filter dryer untuk Mylby. Kalau tengok memang warna putih, tapi bila kita tak jaga minyak, itu yang jadi warna hitam. Jadi inilah benda yang dalam filter dryer untuk kereta Gentoo dengan Persona model Petco. So thank you for watching. Jangan lupa follow dan subscribe. Assalamualaikum.